Bangkitlah bangsaku, angkat kepalamu. Viral, ngeri-ngeri sedap. Nasib Indonesia saat ini ada di ambang kehancuran akibat kebijakan pemerintah saat ini. Mulai dari hutang yang numpuk, diduga sulit untuk membayar, ketergantungan pada China, keterbelahan di tengah masyarakat dan lain-lain. Sehingga tahun 2024 butuh sosok pemimpin yang benar-benar pintar, cerdas, punya kemampuan diplomasi yang kuat, punya prestasi dan rekam jejak yang jelas. Maka dari ketiga calon presiden atau capres 2024, hanya Anies Baswedanlah solusi untuk Indonesia, bukan Prabowo, apalagi Ganjar Pranowo. Anies Baswedan. Nah, habis ini sepertinya teman-teman juga sudah tahu, kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi bersama salah satu tokoh bangsa yaitu Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Aku mohon supaya nanti jadi anu di Banjarmasin hari ini pulang sore langsung ke Bandung. Dua capres. Pak, boleh pesan-pesan, Pak, untuk pemilih yang di luar sana, Pak? Pak. Agar yang manis, mungkin saya mau mengundang ke atas kalau boleh kita foto bersama. Teman-teman, Pak Anies tadi udah selesai jadi pembicara, sekarang giliran Pak Ganjar. Ini beliau, Pak Ganjar lagi berbicara di depan. Cuman untuk kursinya kita lihat dari belakang udah banyak yang kosong, ditinggal pergi oleh anak muda. Oke, kita ikuti anak-anak muda ini pada kemana. Nah, beliau, anak-anak muda ini pada mengikuti Pak Anies Baswedan. Mereka mengikuti Pak Anies Baswedan untuk berfoto-foto. Pak Ganjar lagi bicara di dalam, anak-anak muda keluar nguber-nguber Pak Anies.